kembali lagi sama aku Amanda. Sekarang langsung aja komen nih di bawah sini dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Manda lover semua? Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilancarkan segala usahanya. Dan balik lagi di channel kesayangan kita yang setia membahas kehidupan artis cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka. Dulang kesuksesan berkat peran Aldebaran, Arya Saloka mendadak bikin penggemarnya kaget. Ungkap keinginan untuk berhenti dan keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Sinetron Ikatan Cinta memang menjadi sinetron populer dan mendulang kesuksesan hingga kali ini. Selain itu, rating sinetron Ikatan Cinta termasuk tertinggi dibanding sinetron-sinetron sebelumnya. Sejak tayang di bulan Oktober 2020, sinetron yang dibintangi Amanda Manopo dan Arya Saloka ini terus menanjak naik. Seperti yang dilansir dari kompas.com dan dihubungi oleh pihak tim ZML Entertainment, catatan tertinggi diraih sinetron Ikatan Cinta episode 25 Januari 2021 dengan rating 14,1 dan audience share 48,3. Angka tersebut berhasil melampaui rekor musim ketiga sinetron Cinta Fitri yang mendapatkan rating 12,6 dan audience share sebesar 39,2. Tak hanya itu, pencapaian tersebut menobatkan Ikatan Cinta sebagai sinetron dengan rating tertinggi di Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Kesuksesan Ikatan Cinta juga diikuti dengan popularitas pemain-pemainnya. Salah satunya aktor Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran. Nama Arya Saloka semakin mendulang tinggi di jagat dunia hiburan. Kendati demikian, lawan main Amanda Manopo ini justru mengungkap niatannya ingin keluar dari dunia hiburan. Siapa yang tak kenal dengan Arya Saloka? Aktor tampan kelahiran Desember 27 Juni 1991 ini mulai dikenal publik saat dirinya membintangi sinetron Ikatan Cinta. Tak main-main, sinetron yang turut dibintangi Amanda Manopo ini memperoleh rating nomor 1 di pertelevisian Indonesia. Banyak pemirsa televisi yang menggemari alur cerita sinetron Ikatan Cinta. Sedang berada di atas kesuksesan, Arya Saloka justru memberikan pengakuan mengejutkan. Ia siap untuk melepaskan perannya sebagai Aldebaran dalam Ikatan Cinta. Padahal, dibilang sinetron Ikatan Cinta telah menjadi turning point karirnya selama 9 tahun terjun di dunia seni peran. Hal itu diketahui setelah Great Agatha dalam konten YouTube terbarunya bertanya kemudian Arya bertahan di sinetron hingga 1000 episode ke depan. Dengan lantang Arya Saloka pun langsung menolaknya. Saya nggak mengaminkan karena ceritanya pasti sudah ngaco. Dan sebelum menuju ke sana pasti saya sudah minta keluar duluan. Hahaha, ucap lelaki berusia 29 tahun ini. Arya Saloka tak ingin apa yang sudah dia bangun sedemikian rupa. Sosok Aldebaran dan Ikatan Cinta akhirnya memiliki jalan cerita yang tak karuan. Apalagi sampai melenceng dari alur selama ini sudah berhasil menarik erat para penonton. Tapi kalau mau buat season 2 silahkan, kita bangun lagi cerita yang bagus. Mending gitu kalau saya. Tak hanya memiliki rencana untuk keluar dari sinetron, kalau jalan cerita sudah tak sesuai dengan hatinya saja. Suami Putri Ani pun sempat memiliki keinginan untuk berhenti secara total dari dunia seni peran. Pengennya bisnis saja, cuma saya nggak tahu kapan akan berhenti dari dunia hiburan, ujar ayah satu anak itu. Tapi suatu hari pasti saya akan berhenti dan kalau sudah berhenti nggak akan kembali lagi, tegas Arya Saloka. Kini diketahui Arya Saloka telah menggeluti dunia bisnis kuliner. Pada tanggal 30 lalu, Arya Saloka akhirnya mendapat jadwal libur syuting. Waktu itu langsung dimanfaatkan oleh Arya Saloka untuk bermain dan tanding basket bersama aktor sekaligus presenter Augie Fantinus. Momen trending basket itu diunggah oleh Augie Fantinus dan Arya Saloka sendiri melalui akun Instagram pribadi mereka masing-masing.
Tentunya para penggemar Arya Saloka tak ketinggalan untuk heboh membanjiri kolom komentar pada unggahan-unggahan tersebut. Arya Saloka sangat rajin berolahraga, meski sangat sibuk syuting Ikatan Cinta, basket menjadi salah satu olahraga yang dimainkan oleh Arya Saloka saat memiliki kesempatan libur syuting. Sebelum memulai pertandingan, Arya Saloka dan Augie berfoto menggang jaski basket bertuliskan Mas Al sesuai peran Arya di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka bermain basket bersama presenter terkenal Augie Ventinus, memakai jaket berwarna hijau senada dengan jasternya. Arya Saloka tampak bersiap-siap untuk bermain basket bersama Augie Ventinus. Suami Putri Ani itu pun akhirnya unjuk kebolehannya. Saat itu Arya Saloka memakai jasri hijau dari tim basket profesional asal Amerika Serikat, Boston Celtics. Arya Saloka ternyata juga menunjukkan kemampuannya menggiring bola udah mirip dengan kemampuan para pemain basket profesional. Jersey yang dipakai oleh Arya Saloka saat itu nomor 9. Atlet yang memakai nomor jersey 9 di tim Celtics beberapa tahun lalu adalah Rajon Rondo. Kemampuan Arya Saloka ternyata bak Rajon Rondo saat bermain basket seperti dalam foto ini. Arya Saloka tampak berusaha memasukkan bola ke dalam ring melewati Augie Ventinus, udah mirip sama pemain NBA. Kemampuan Arya Saloka dalam menembak bola ke dalam ring juga nggak main-main. Seperti dalam foto ini, Arya tampak sangat fokus dan berapresiasi untuk bersiap menembak bola basket ke dalam ring. Tak lupa juga Arya sambil melompat agar bola masuk dengan tepat. Arya Saloka dan Augie Ventinus pun bersorak karena sepertinya bola basket yang mereka mainkan berhasil masuk ke dalam ring. Kebahagiaan pun terpancar dari wajah sang pemeran Aldebaran itu. Skill Arya Saloka yang ditunjukkan dalam foto ini juga tampak seperti para pemain basket profesional NBA. Aksi lincah Arya Saloka terlihat dalam usahanya untuk memasukkan bola ke dalam ring dengan lompatannya yang tinggi. Skill Arya Saloka dalam tanding basket bersama Augie Ventinus kali ini tampaknya nggak kaleng-kaleng. Arya Saloka tampak sedang mempraktekkan teknik defense untuk menghalangi Augie memasuki wilayahnya. Selesai tanding basket dengan Augie Ventinus, Arya Saloka mengaku ngos-ngosan. Saat itu Arya Saloka tampak sedang beristirahat di pinggir lapangan, patut diajungi jempol pemain Arya Saloka saat itu. Augie Ventinus kemudian mengabadikan momen lucu saat banyak ibu-ibu yang menyoraki Arya Saloka di luar pagar. Sosok Arya Saloka ini memang digandrungi kaum wanita, tak terkecuali ibu-ibu penggemar sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka pun dibuat geleng-geleng dengan aksi ibu-ibu tersebut.